kan lebih dari nyanyi lebih dari. Konferensi Musik Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan tema Islam Music and Peace in Indonesia and Beyond dimulai. Sumber yang telah menghadiri kegiatan ini, Bapak Profesor Muhammad Anies Nur dari Managing Director Nusantara Performing Arts Research Center dari Kuala Lumpur, Malaysia, Pak Menteri Agama Republik Indonesia untuk dapat memberikan sambutan pada waktu nantinya. Selain undangan Bapak Rektor, juga karena Bung Glenn berkali-kali menghubungi saya dan saya merasa ini luar biasa. IAIN Ambon beserta para musisi, para akademisi, para budayawan mengundang kita semua untuk kita saling berbagi, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, saling curah gagasan tentang permusikan Indonesia. Saya senang hadir di sini, jelas tentu bukan untuk tampil bermusik, tapi dalam rangka turut andil dalam menemukan oase yang menyegarkan bagi kita semua. Saya tentu juga berbahagia karena di sini berjumpa dengan para akademisi, para musisi, juga budayawan yang rajin membuka ruang relaksasi bagi jiwa-jiwa kita. Tidak salah jika kota Ambon Manise ini dipilih sebagai tuan rumah Konferensi Musik Indonesia 2018. Saya kira tentu semua tahu Ambon, Maluku secara keseluruhan adalah gudangnya musisi. Musik bagi orang Ambon ibarat DNA karena setiap orang bisa menyanyi. Para kaum sufi misalnya menjadikan musik sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta. Musik digunakan untuk menggerakkan hati dalam menyelami perjalanan spiritual menuju pusat dari segala sesuatu termasuk asal suara musik itu sendiri. Lewat musik, kaum sufi menikmati kecintaannya kepada sang khalik. Dalam tasawuf ada istilah as-sama, yaitu mendengar musik yang indah sebagai alat purifikasi atau penyucian diri. Menurut Imam Al-Ghazali, musik memang sangat ampuh menyibak hati manusia dalam mencapai kekhusyukan luar biasa. Musik mampu menggelorakan rasa cinta yang mendalam kepada Ilahi sehingga mengantarkan kepada derajat kesempurnaan atau musyahadah. Hal ini terjadi karena musik cepat mengenal unsur rohani dari seseorang dengan tiga proses sekaligus, yaitu menyentuh, meresap, serta merasuk ke relung hati dan ruang jiwa. Karenanya ia mengatakan, Imam Ghazali mengatakan bahwa orang yang hatinya tidak tergerak oleh keindahan musik sufistik adalah orang yang tak waras dan jauh dari rohani. Mari kita jadikan musik Indonesia sebagai media pemersatu bangsa. Mari kita jadikan musik sebagai media pemersatu bangsa karena secara filosofis sejatinya musik mengajarkan tentang persatuan dalam keragaman dan kesatuan dalam keberbagaian. Bukankah simfoni musik yang kita dengar adalah hasil perpaduan dari keragaman alat yang berbeda-beda? Bukankah pendengaran kita akan terganggu ketika salah satu alat musik yang beragam itu ada yang tidak berbunyi? Bahwa di semua perguruan tinggi keagamaan Islam negeri Indonesia belum ada satupun PTKIN yang mempunyai jurusan musik Islam. Bagi kami ini adalah peluang sekaligus tantangan
untuk bagaimana menjadikan seni musik sebagai sarana dakwah, sarana untuk membangun perdamaian dan integrasi sosial. Semua peralatan musik Pak Menteri, dari musik religius, musik etnis, sampai dengan musik pop. Hari ini saya berdiri di sini pula, ada hadir Pak Menteri, saya nikah dengan Pak, agar di ayat ini kita jadikan dulu persatuan musik. Anak-anak sekalian, generasi muda Indonesia ada buat khususnya harga. Apakah sudah pernah setuju? Jadi aspirasi masyarakat Maluku sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak PLT Gubernur tadi, Pak Rektor, bahwa IAIN Ambon bisa segera menjadi UIN, tentu ini menjadi keinginan kita semua. Dan selaku Menteri Agama, saya akan memberikan dukungan sepenuhnya selama segala persyaratan, segala ketentuan yang harus dipenuhi oleh IAIN agar bisa menjadi UIN itu betul-betul bisa segera dipenuhi. Jadi kalau semua persyaratan sudah ada, tentu dengan segera kita akan proses, akan kita tindak lanjuti.